Eh, kita lihat jajanan sarapan di sekitar MRT yuk. Di sini ada. Produsernya kita aja deh. Ya udah yuk, let's go. Sekarang kita mau naik MRT nih, Bukti, ya, ke arah Senayan. Nanti abis itu saya kesini lagi. Goblok. Ngapain? Mau apa dari sini? Tapi kan mobil kita di sini. Aduh, gue pusing deh. Itu gue, Tendi. Ribet deh. Bukti, makan deh. Isinya ternyata mayonis. Ini makannya. Apa yang lu suka? Itunya apa? Si ininya? Dia kalau yang bukti yang rombok kayaknya. Enggak sih, kayaknya sama deh. Sama, tapi enggak apa-apa. Yana makasih tadi kita dapet ini. Baik banget sih kamu. The best. Ini Tendi lucu banget. Iya, pakai kostum-kostum. Aduh, emang lu belum pernah tahu? Belum? Kayak kostum apa gitu. Oh gitu? Jadi biasanya kalau di CFD itu, memang suka banyak... Banyak apa? Banyak... Cakpe kan, tangga. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Belum dong, Bu. Masih pagi banget ini, Bu. Ya, yes, harusnya bisa lebih pagi lagi. Tapi kalau tadi, kita sudah ada di daerah... Bundaran HI. Di daerah Bundaran HI. Alasan. Abdi Waluya lagi. Kalau tadi kita sudah ada di daerah Bundaran HI. Eh, tapi lu kangen gak sih, Bukti, sama daerah Bundaran HI tadi? Kangen dong, Bu. Kangen apanya? Siaran. Oh, gue pikir lu kangen ke rumah sakit. Oh, iya juga sih. Tadi... Oh, tapi dia gak ingat juga. Ya, nah, dari sana, sekarang kita meluncur ke sini. Tadinya kita pengen naik lihat MRT. Di kuliner yang ada di daerah Bundaran HI. Oh, iya. Tadi kita jalan aja deh ke sini, kita pengen tahu kulinernya pasti nggak terlalu rame. Tara! Jelas. Ini ada kuliner lagi di Gelora Bung Karno. Iya, betul. Ya, Pak. Ya. Di GBKID sekarang. Yuk, kita lihat-lihat yuk. Apa yang membedakan di sana dengan di sini ya? Coba kita. Ini pengen lebih luas mungkin ya. Nah, jadi mungkin di sini jajanannya sedikit lebih tertata kali ya. Ya, kalau... betul. Ini lebih luas, lebih besar. Ini bubur aja ada di sebelah sana. Apa kabar? Buburnya sebelah situ. Ah, buburnya di mana? Oh, enggak ada, di situ juga ada. Sehat, Pak. Sehat-sehat, Pak. Eh. Ya, tuh. Bapak naksir gue ini. Kenapa sih? Soalnya gue. Tilu sabraha, Bapak. Tilu sabraha. Tilu seratus. Seratus. Mahal, ah. DIY. Ada nasi pecel Madiun, ya Allah. Mau nasi pecelnya? Halo Pak, sehat-sehat Pak. Mana mau apa? Kayaknya mau apa dong Tendi? Aduh, aku bingung deh. Bukti mau. Cantik Bu gini Bu. Sarapan ya tadi pengen pecel, sekarang lihat santan pengen santan. Geser lagi otaknya yang ribet gue lagi ya. Aduh pusing kepala gue Bukti. Itu gue Tendi. Sarapan santan. Ini menu siapa? Boleh. Oh ya? Berdua sama Tendi. Tendi ini berdua Tendi. Harum ini boleh? Boleh. Gue liatin ya. Dah, itu gak ada apa-apanya Bu. Eh copot. Ibu boleh minta sendok satu lagi. Lu kayaknya rendangnya endul ya, Bu? Ya makannya itu. Mau deh, Bu, bikin satu deh, Bu. Makannya pakai ini enak. Apa ini, Bu? Salah lauk. Salah ikan. Oh, salah lauk. Oh, gitu. Ibu cantik ya dengan Ibu siapa namanya? Ini. Boleh foto ya? Boleh dong. Ada Bu Heni. Bu Heni dari ketupat sayur. Bubur kampiun. Bubur kampiun. Bopet Bumbo. Aku pikir tadi manis banget, ternyata enggak loh. Aku suka. Iya. Ini enak banget tuh, Bu. Ini enak. Rancak bana, Bu. Kok rancak bana? Apa salah lauk? Bana. Oh, lama bana. Lama bana. Ayo, Bu Henyuk. Iya, makan dulu deh, ya. Bayarin ya. Hah? Ibu ya, bisa makan dulu, nanti bayar kemudian. Iya, benar. Ya, Bu, endorse dong, Bu. Ini kan masuk Ciriwis, Bu. Iya. Jadi, kalau bubur kampiun tuh gue baru tahu bahwa ini namanya bubur kampiun, Muti. Oh, ya?
Yang dicampur-campur. Ya Bu, ini kampiun ini namanya dicampur-campur gini, enak banget. Ya banyak-banyak kayak santan. Bu, pisangnya Bu. Aduh, cok. Udah dikit aja. Kamu lebih jago makannya Bu. 5.000, 5.000 lah ya. Ini enak sebenarnya, ini kayak iya campuran kolak-kolak gitu ya. Iya, kolak ini memang. Ibu. Gak banyak-banyak. Ya udah. Apalagi tuh? Ah, itu dia mau. Aduh ya Allah. Harum, gue mesti nanya sama adeknya sini. Aduh boleh kan? Dia sekarang minta es krim. Kenapa pakai masker ngomong sama gue, mulut gue bau. Enggak, aku bawa petai, bisa pakai petai kak. Hah? Beneran? Itu boleh. Aku mah gak mau, aku ngejaga badan. Ya udah. Ini enak banget nih pemirsa. Ini kayak aku ke Singapura gitu. Ada es pakai roti gitu di Singapura. Ada foto aku di sana. Gue gak ngerti kenapa dia minum es, makan es pagi-pagi. Giginya juga. Kok gigi? Ambil. Ya enak kayak Bu ya. Apa itu? Biar gak teman. Oh, ngambil. Enak ya. Makan lontong? Gak boleh. Dia ini udah santan. Gue mau denger ceritanya dari Harum. Kenapa Harum? Harum ini adiknya Bekti. Lagi cerita. Katanya Bekti kenapa Harum? Coba cerita. Oh Harum gue hajar loh. Diam! Berat badannya naik sama dokternya disuruh. Berat badannya naik. Mampus kan? Turun. Naik berapa kilo? Diam gue tahu. Tau gak kenapa kita ketawa? Nah, sebenarnya gue sama Bekti tuh ya tanpa ada kode. Tapi tahu apa yang dibuat. Iya, jadi kan tadi gue ngomongin ini. Waktu Harum tadi cerita berat badannya Bekti naik, kan gue mengulang dong, gue bilang berat badannya naik. Ada seseorang yang bodinya bertubuh subur langsung nengok. Padahal kan gue gak ngomongin dia ya. Lanjut Rum, jadi lagi nambah. Kelihatan dari lingkar perutnya sama dokternya minta disuruh naik berat badannya karena nggak latihan olahraga. Apa itu? Aku maunya yang ini. Ya ini pecah dari pecah dari dia. Yang tadi Isna ngantri selama itu. Terus? Hebat loh. Jadi harus di kecilkan perutnya, pola makannya diubah sama olahraga. Karena bisa besar karena makan terus tapi nggak ada olahraga. Ada? Apa? Harusnya lo kan bisa jalan keliling rumah lo. Aku udah capek. Banyak banget. Tempe menduannya langsung habis. Ini dalam sini ada. Ini bagi-bagi nih kok. Kuliner kita kali ini macam-macam nih guys. Kalau ini apa nih Tendi? Ini pecel. Ini pecel. Ini apa? Bakwan dikasihin apa? Ini bakwan dikasih bumbu kacang ada di sini nih di. Kalau ini apa? Basri. Ini apa? Sama pecel. Ada juga. Ada pecel. Kalau aku ini the best nih. Itu Pak sayur Padang. Rancak bana, apa Bu? Elok bana, apa kalau enak lama banget? Oh ya, lama bana. Padahal cepet loh keluarnya, kok lama ya? Rakus. Baru mateng teh ini. Ibu ketawain yang mana sih? Bingung makan yang mana? Tapi kok kenapa gak pedes sih Isna? Isna! Kan? Kenapa gak pedes? Apa? Cobain dulu deh, pedes kan? Pedes ya? Ini! Kurang pedes. Udah makan dulu yuk. Karena enak. Oh, ini enak banget. Terus tadi apa lagi Arum? Tadi belum selesai. Udah Bu, apa lagi Bu? Lengkap badannya? Lengkap badannya. Tinggal perutnya. Terus ya Arum, terus ya lo ya Arum ya. Tuh, katanya kemarin kamu lagi dinner, abis dinner dari Cung Jiwa. Kalau udah makan atau belum, tadi belum makan dari pagi udah makan apa-apa karena kita syuting pagi. Terus ya Rum, terus lo ngomong terus, ngomong terus, ayo. Malu udah makan Cung Jiwa, abis makan Cung Jiwa nyampe rumah lapar ya Rum, buka astaga, ambil kue lapis dua. Satu Rum? Abis makan lagi kan, ambil lagi. Tahu banget loh. Ya kan, ada gila nih orang nih.
pagi udah makan bubur, makan es pisang hijau, ya Allah, makan ikan gurame apa asam padi atau apa gitu, terus habis itu makan KFC, habis maghrib kita jalan makan cuma dia semua yang ngasih aku ide-idenya semua dia. Jadi pengen cocok berarti berduaannya. Siapanya? Oh. Baiklah, kalau gitu Tendi terima kasih banyak loh aku diajak olahraga kayak begini. Ini olahraganya makan. Ya, mungkin ini bisa jadi sebuah rekreasi kali ya. Tapi dulu sih waktu gue CFD, waktu masih awal-awal, nggak serapi ini sih. Oh gitu. Malah ini nggak ada buat tempat jualan. Ada mie ayam tadi ya, Kar ya? Kan mau mie ayam nunggu. Baru juga, udah selesai ini. Mie ayam lagi. Ya udah, pada lulu juga. Ini sebagai referensi kita untuk maksudnya nggak selalu harus ke mall-mall terus gitu ya. Kayak gini-gini nih seru nih kita minggu pagi. Ini Sabtu apa minggu sih? Minggu. Ya minggu pagi. Jalan-jalan CFD. Ah, CFD Sabtu. Masih gesek nih orang nih. Ya, kasih. Subscribe ya. Subscribe ya. Subscribe di sini. Subscribe ya. Ya. Ide siapa mau gimana mau olahraga? Sehat ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Okay. Sehat terus, Pak. Sehat. Sehat. Ayo, Adi, bantu dong. Yuk, nanti lagi ya. Iya. Hidung gua gede banget. Apa, Nak? Sayang. Ikutin kalian dari. Oh, sayang ya. Hai. Mau foto yuk, mau foto sama kita. Foto yuk, foto yuk. Sini sayang. Backlight nggak tuh? Nggak keliat. Sampai ngejar tadi, bukannya manggil. Sayang. Sehat-sehat ya. Dapat spesial dari kami nih. Yeay. Bye. Selamat sama sayang. Itu Tante Indi juga. Makasih Tante Indi. Bye sayang. Makasih. Kembali. Senang hati terus ya, Nak. Ya. Dah. Idenya Eca, ya. Ya. Idenya Eca, emang, CFD, Pak. Tengah hari, di tengah-tengah begini. Idenya Lian. Alhamdulillah. Si Ambon satu nih. Thank you. Sehat ya. Iya, Bu. Sehat, makasih, Pak. Apa? Nanti ya. Bukan enggak sih. Bukan. Makasih. Galak. Ya, Bu. Pas gua lagi si Ibu difoto lagi. Pas kan fotonya jadi gini. Enak ya. Gitu kalau gue. Thank you. Tapi Tendi mah galak. Iya. Sebentar, biarin Ed yang sini dulu, sini Bu. Jangan ini produsernya nih, ini produsernya. Makasih, Pak. Idenya dia. Ditaruh di sini. Ya. Udah gitu enggak ada yang jaga lagi. Ya, Bu. Yang jauh. Orang-orang kita badannya segini gini. Gimana mau jagain kita dorong. Nanti dulu Ibu lagi pada syuting. Akhirnya keluar juga dia. Lu mesti dia marah-marah. Keluar juga. Dia marah-marah. Ide-ide dia. Lu dikagetin sama orang. Gue gemes-gemes, gue dicubit. Bener-bener ngajar banget. Ini tadi. Ini cantik banget gitu, sakit kan, Bu? Diapain, Bu? Dicubit. Sama siapa? Mana? Yang mana orangnya cubit-cubit? Segini orangnya. Oh, gak jadi deh.